lokasi terbakar yang ada di desa Sungai Dua Indah. Kemungkinan terbakarnya hari kemarin dengan luasan lumayan hampir setengah hektar. Indikasi untuk membuka lahan dan menanam tanaman kelapa sawit. Akses menuju lokasi cukup jauh, melewati beberapa hutan kebun karet sejauh lebih kurang 300 meter. Lokasi ini merupakan lokasi masyarakat berladang menanam padi dan sebagian dari tanaman sawit, dan juga sebagian besar masih hutan berupa kebun karet tua dan dintik seperti hutan primer atau hutan sekunder. Kami sudah sampai di lokasi. Ini kondisi ketika sangat dibakar, api lumayan besar, nampak bekas tunggul-tunggul dari kayu ataupun karet tua yang sudah ditumbang dan dilakukan pembakaran oleh oknum masyarakat. Terima kasih laporan sekilas dari BPBD Kabupaten Pekanbaru.